Alhamdulillah, pertamanya saya ucapkan terima kasih pertamanya kepada ahli panel pada pagi ini, Profesor Dr. Syarifuddin Omar Syahrani. Juga izinkan saya untuk melakukan kehadiran pengarah PPT, Profesor Maria Dr. Manan Israel. Juga rakan-rakan yang saya lihat datang daripada pelbagai fakulti dan juga sebahagiannya adalah pelajar-pelajar. Ya. Jadi Prof, pagi ini mungkin sebagai introduction ringkas lah, ya, saya rasa Prof Syarifuddin ini memang dikenali sebagai penulis prolifik dan pengkaji prolifik dalam bidang berkaitan halal industri. Dan tahniah Prof, pertamanya mungkin belum terlewat untuk diucapkan atas lantikan sebagai DNC Research, ya. Juga tahniah kerana menjadi salah seorang yang tinggi citation-nya dalam bidang industri halal ini. So, insyaAllah menjadi asset penting SIM ni. Tahniah Prof. Baik, saya tidak ingin mengambil masa yang panjang untuk introduction ini. Cuma saya fikir isu berkaitan dengan industri halal ini sangat sangat penting, ya, dan beberapa tahun kebelakangan ini kita mendengar macam-macam isu yang dibangkitkan. Ada yang bersifat benar, ya, ada yang bersifat sekadar gosip-gosip, ya, Prof. Dan semuanya itu perlu ditangani dengan baik kerana isu halal adalah isu kata bread and butter Muslim lah, ya. Jadi dulu kita ada dengar cerita tentang kartel, ya, yang katanya telah sekian lama berakar ubi, ya, sehinggakan daging-daging yang datang daripada sumber yang tidak diketahui dilabelkan sebagai halal tanpa ada sebarang indikasi. Ya. Ada juga berita-berita tentang baru-baru ni sotong ring, ya. Sotong ring katanya daripada haiwan yang tidak halal, ya, daripada usus babi or something, ya. Jadi ini adalah waktu dan apa kesempatan yang terbaik sebenarnya untuk kita mendengar perkongsian Prof pada pagi ini. Kita membutuhkan masa lebih kurang setengah jam untuk Prof membentangkan dan kemudian kita akan buka kepada sesi soal jawab kepada hadirin untuk bertanyakan soalan. Jadi insyaAllah tanpa melengahkan masa, saya jemput Prof Dr. Syarifuddin Muhammad Syahrani untuk mulakan perkongsian. Dipersilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat lama saya, Dr. Hakim. Yang saya hormati pengarah PPT, Profesor Madya Dr. Manan Ismail dan juga warga PPT. Dan tidak lupa juga kepada warga USIM dan juga rakan-rakan yang sedang mengikuti program kita pada pagi ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada PPT dan juga Dr. Hakim yang menjemput saya pagi ini. Pagi ini lebih kepada sharing session lah. Bukan tujuan saya untuk bagi lecture, bukan tujuan saya untuk memberi kuliah, tetapi lebih kepada satu sharing session. Kita diskusi secara santai mengenai satu topik yang sangat dekat di hati kita, iaitu halal. Dan pada pagi ini saya cuma lakukan satu snapshot tentang industri halal di negara kita, dan akan cuba untuk memberikan gambaran umumnya tentang industri halal di Malaysia. Untuk spesifik macam Dr. Hakim maksudkan tadi, isu-isu dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh industri halal di Malaysia akan kita bincangkan dalam Q&A lah,
kan. Tetapi saya akan sentuh sedikit sebanyak di dalam talk pada pagi ni, insyaAllah. Alright, jadi boleh ni kah? Boleh nampak slide saya, rakan-rakan? Boleh, boleh eh? Alhamdulillah, boleh. So, kalau boleh saya teruskan. Jadi, insyaAllah, kalau bila kita kata tentang industri halal, dan kalau saya ambil kata halal itu sendiri dululah, banyak perkara yang akan datang pada minda kita, dan banyak perkara yang akan kita yalah, perhatikanlah, daripada makan minum, daripada soal finance, cara hidup, cara pakaian dan sebagainya. So pada hari ini saya akan mulakan dengan falsafah halal, tetapi daripada perspektif Quran. Sebab apa? Sangat penting bagi kita untuk memahami apa itu halal. Tapi saya yakin rakan-rakan semua dah faham. Malah saya yakin rakan-rakan semua jauh lebih memahami daripada saya. Cuma saya nak bawa sedikit dari perspektif saya mengenai halal dan berdasarkan Quran. Bukan saya buat sendiri, tapi saya nak membawa satu keadaan yang sedikit berbeza daripada kebanyakan bila orang kata tentang halal, dia akan masuk daripada satu perspektif yang sama. Tapi saya nak buat sedikit. Kemudian saya cuba bercerita tentang ekosistem halal khususnya di negara kita, dan kemudian akan kita kongsi bersama tentang industri halal di Malaysia, dan seterusnya insyaAllah perkara yang terakhir yang akan cuba saya cover adalah tentang up and coming industri halal. Saya cuba dapatkan perkataan dalam bahasa Melayu apa itu up and coming, tapi bila saya cari-cari dia jumpa apa naik dan datang, kan, naik dan datang. Saya rasa macam tak sesuai pula. Jadi untuk mengelakkan daripada terma-terma yang agak funny ataupun yang tak menarik, kan, jadi saya minta izin kepada rakan-rakan semua dalam kuliah ini, maaf, di dalam session ini, di dalam perbincangan ini, saya akan selang-selikan dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Begitu juga dalam slide saya ada yang dalam bahasa Malaysia dan ada dalam bahasa Inggeris, dan sedikit dalam bahasa Arab. Okay, insyaAllah. Now, saya mulakan dengan sejarah makanan halal. Now, sebelum itu, ini saya punya inilah. Saya tidak akan membincangkan apa itu halal dari sudut bahasa, sebab saya yakin semua rakan-rakan dah tahu what is halal, what is haram, you know. But again, kalau kita pergi balik kepada sejarah makanan halal, ataupun at least lah persoalan yang saya ingin lontarkan kepada rakan-rakan semua, apa sejarah halal sebenarnya? Okay, kalau kita dari segi bahasa, kita tahu bahawa halal itu kalau ikut terminologinya adalah sesuatu yang diizinkan. Haram sesuatu yang, kebaliklah, sesuatu yang dikegah oleh siapa? Oleh Allah SWT, dan jelas dalam Quran ataupun dalam sunnah. Ya Allah. Tetapi kalau kita melihat sejarah makanan halal, saya go specific on makanan halal. Dan saya sangat suka merujuk kepada surah Al-Araf. Al-Araf, ayat daripada, ini ayat yang 19 lah saya tunjuk. Dan kalau kita nak lihat keseluruhannya, dan saya tak cukup masa lah sebab sahabat saya, Dr. Hakim, bagi 30 minit. Ya. Tapi cadangan saya kepada rakan-rakan, untuk memahami di mana sejarah bermula, kita kena rujuk surah yang ke-19 ini. Di mana Allah berfirman, "Hai Adam, bertempatlah tinggal kamu dalam dan isteri kamu di syurga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana sahaja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Jadi nak tahu apa yang berlaku selepas ini, silalah buka Quran surah Al-Araf 19 hingga 22. Tetapi rakan-rakan sekalian, sebelum membuka surah ini, saya sangat suggest ataupun mencadangkan buka ayat yang sebelumnya. Tidak silap saya daripada ayat 7 ataupun 6, saya tak ingat. Tetapi sebelum ayat ini adalah ayat di mana Allah menceritakan bahawa
menceritakan dalam Quran bahawa hendak dijadikan satu nak dijadikan seorang khalifah di bumi, di mana kita tahu semua ceritanya ditentang oleh malaikat, kemudian disuruh sujud bila dah diciptakan Adam, disuruhnya sujud, iblis mendahaka, and then kita tahu bahawa iblis bersumpah untuk menyesatkan anak Adam, etc. Saya yakin rakan-rakan semua dah tahu. Dan sambungnya ada pada ayat ini. Jadi kalau kita lihat kesinambungan itu bahawa, dan kita tahu bahawa selepas ayat ini diturunkan, ayat ini penceritaannya, bahawa Nabi Adam dan juga Hawa memakan buah-buahan tersebut. Di dalam ayat ini yang menariknya, Allah berfirman mengatakan bahawa jangan kamu mendekati. Kan? Maknanya, jangan cerita hak haram. Jangan cerita hak tak boleh makan. Tetapi, jangan dekat pun. Maknanya tak boleh makan dan jangan you dekat. Bila you dekat, you tak enak. Cerita tak makan. Betapa cantiknya indah bahasa. So rakan-rakan, kalau saya silap, tolong terangkan, saya seorang saintis, bukan seorang ulama ataupun penafsir ni kan. Tapi inilah, kalau salah tolong betulkan. But again, this is what I'm trying to say. Sejarah maknanya makanan halal itu sendiri telah berlaku dalam syurga. Yelah, walaupun it's not as what we understand as halal and haram dalam muka bumi. Tetapi dari segi falsafahnya, dari segi konten, maknanya pelarangan tentang makanan itu telah terjadi di dalam Quran, di dalam syurga. Dan ini kalau saya tanya kepada rakan-rakan yang mahir tentang tafsir, saya tanya kepada rakan-rakan yang tentang ayat ini, mereka mengatakan bahawa ini adalah satu cubaan, dugaan, ujian keimanan kepada Nabi Adam oleh Allah. Okay, but again, I'm talking about the philosophy di mana pengharaman ataupun ketidakbolehan ke atas makanan itu adalah bermula daripada syurga lagi. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut, sila buka surah Al-A'raf 19 hingga 20. Now, selepas itu, surah Al-A'raf juga daripada ayat 23-26, di sinilah menunjukkan sejarah manusia di bumi. Alright, selepas itu kita tahu bahawa bila makan, maka terdedahlah auratnya, maka Allah murka, dan bila Allah murka, maka Nabi Adam dan isterinya Hawa membaca doa ini. Yang di mana doa ini kita baca di setiap kali lepas kita habis solat kan. Rabbana zalamna anfusana dan seterusnya. Nah itulah doa kita punya. Yalah, Nabi Adam. Dan insyaAllah. Dan saya yakin rakan-rakan lebih mahir tentang saya. Tapi yang nak saya bawa tunjuk di sini adalah ayat yang ke-24. Di sini Allah berfirman kepada Nabi Adam dan Hawa bahawa turunlah kamu sekalian. Maknanya disuruh sebagai hukuman ataupun ialah turunnya ke bumi. Dan inilah satu ayat yang membuktikan bahawa manusia itu tidak berasal daripada monyet. Dan sebagaimana teori-teori yang kita biasa, teori Darwin dan sebagainya. Dan diteruskan dengan penceritaan bagaimana manusia hidup di bumi ini, di mana Allah berfirman, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi, sampailah waktu yang telah ditentukan. Dan ayat itu 25-26 diceritakan bagaimana kehidupan secara umumlah. Bagaimana kehidupan di bumi. So, ayat Al-A'raf ini, pada saya bukan sahaja dia menunjukkan sejarah halal, makanan halal, tetapi sejarah manusia di bumi. Maknanya kaitan antara makanan, iman, dan manusia di pertama di bumi itu ada kaitannya, dan surah Al-A'raf adalah bukti. So itu dari peringkat falsafah. Now, dari kalau kita go ahead tentang mengapa nak makan makanan halal, rujuk pada ayat 168, dan di sinilah yang saya ingin cakap. Kalau biasa kalau kita dengar di mana seminar tentang halal, di mana tentang makanan halal, ingredient halal sebagainya, biasanya penceramah akan mulakan dengan ayat ini ataupun pelbagai ayat yang lain, surah Al-Ma'idah dan sebagainya. Dan di bawah tu saya ada senaraikan beberapa ayat-ayat yang berkaitan dengan arahan, suruhan Allah SWT tentang makan makanan yang halal. InsyaAllah nanti rakan-rakan boleh bacalah sendiri. Dan dari Al-Quran itu sendiri, kalau kita tanya apa itu makanan halal, maka kalau kita rujuk surah Al-Ma'idah, ayat-ayat yang keempat, tetapi sebenarnya kesinambungan ayat ini daripada ayat ketiga. Tapi saya nak tunjukkan dahulu, apabila ditanyakan kepada mu wahai Muhammad, apakah makanan yang dihalalkan bagi mereka? Kerana ayat yang sebelum ini, ayat ketiga,
diceritakan apakah makanan-makanan yang hal yang haram. Maka di sini kalau kalau kita lihat jawapan ataupun apa yang dinyatakan dalam Quran sangat mudah. Dihalalkan bagi kamu untuk memakan yang lazat-lazat serta baik. Dan seterusnya diceritakanlah tentang pemburuan dan sebagainya. Rakan-rakan boleh baca sendiri. Tetapi apa yang ingin saya ambil, apa ingin saya tekankan di sini bahawa yang dihalalkan kepada itu adalah yang baik-baik saja. Tetapi dalam duniawi ini, kalau kita lihat, bila kita cakap tentang industri halal, industri makanan ataupun selalunya our main focus is on makanan yang haram. Sebagaimana yang Dr. Hakim cakap, sekarang ni ada isu tentang sotong, sotong daripada haiwan khinzir ataupun babi. Kalau kita lihat kan strukturnya kan, tak salah saya daripada dubur-dubur babi, betul kan kalau saya salah, saya pun nampak dalam dalam berita malam tadi. Betul kan daripada dubur babi kan, Dr. Hakim? Ya yeah, bro. Ya. Itu kabarnya okay. Begitulah. Yalah, kabarnya begitu yang diviralkan begitu. Let's look dari sudut akademik. Yalah, minta maaf eh apa yang saya nak cakap ni, saya minta maaf banyak sekiranya tidak sesuai untuk saya nyatakan. Tetapi dari segi ilmiahnya begini. Kalau kita lihat struktur itu, mana mungkin? Yalah, mungkin orang kata pernah ke prof tengok kan bahagian tu babi. Yalah, saya seorang saintis beraliran biologi. Tahun 1 saya belajar tentang zoologi ya, di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi sebelum saya major dalam bahagian teknologi makanan, semua ketika itu kena belajar zoologi, kena memahami tentang haiwan-haiwan. Sikit sebanyak adalah orang kata kefahaman. Kalau kita lihat pun dari akal kita, kita boleh menolak. Memanglah dia bulat. Tetapi tidakkah kita boleh mengatakan bahawa, you know, agak sukar untuk kita mengatakan ya benda itu betul. Kan? Dia ialah rakyat kita ni, netizen kita ni terlalu cepat menjatuhkan haram ataupun halal sesuatu. Ialah itulah masalah kita sekarang dengan media sosial, kerana apabila ada satu isu, 33 juta rakyat Malaysia ingin menjadi mufti, ingin menjadi ustaz ataupun ustazah. Kan? So, jadi kita kena hati-hatilah dengan isu-isu sebegini, sebab sebelum kita, you know, menyampaikan sesuatu dan sebagainya, kita terus saya kata macam ini je panduan, makanan yang lazat-lazat. Tetapi of course ada dia punya boundary-nya, sebagaimana dalam ayat sebelum itu Al-Maidah juga ayat yang ketiga. Tapi saya tak akan baca satu-satu, tetapi dalam ayat ini cukup menyatakan apakah ataupun jenis haiwan yang tak boleh dimakan, yang haram, yang ditegah dan sebagainya. Kan? Rakan-rakan nanti boleh bacalah pada masa sendiri surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Right. Dan pelbagai lagi di dalam Quran yang menyatakan tentang makanan ataupun sama ada makanan tersebut sebagai ujian, sama ada makanan tersebut sebagai orang kata blessing, ataupun makanan tersebut sebagai punishment. So ini saya sedikit sebanyak saya listkan surah-surah yang ada. It's not an explicit, bukan satu list yang sempurna, tetapi sebagai contoh. Ha? Sebagai yang pertama tu saya kata surah Abasa ayat 24 hingga 32 menyatakan bahawa makanan sebagai divine blessing for human. Ha? Ayat Al-Baqarah surah 22 menyatakan tentang bagaimana air yang diturunkan oleh Allah SWT untuk tumbuh-tumbuhan seperti buah-buahan untuk tumbuh. Dan pada surah Al-Baqarah ayat 35, surah Al-Araf 19, di mana makanan-makanan tertentu dinyatakan dalam Al-Quran yang dijadikan sebagai makanan ahli syurga. Dan kalau kita lihat, buah-buahan sering disebut sebagai makanan-makanan ahli syurga. Dan yang menariknya, makanan juga dijadikan sebagai punishment di dalam neraka. Ha? Kalau kita tengok ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-35. Dan juga pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-25 dan surah yang ke-47 ayat yang ke-15. So, you know, ini adalah antara perkara-perkara, maaf, inilah antara perkara yang boleh kita ambil daripada Quran yang kita jadikan sebagai falsafah halal, sebagai the foundation. Sebab industri halal ini suka tak suka
dia punya asas susur galurnya adalah daripada Quran dan Sunnah. Dia bukan daripada pendapat saya ataupun sesiapa manusia yang boleh mengatakan itu halal, ini haram. Tak boleh. Di hujung nanti saya akan share satu ayat Quran, beberapa ayat Quran menyatakan bahawa hak untuk menentukan halal atau haram itu hak Allah. Now, as we go on, okay, kita kembali kepada Islam gaya hidup. Now, kalau kita merujuk pada rajah ini, kan kita selalu kata Islam itu way of life, Islam itu way of life. Huh? So, kalau kita lihat di dalam Islam, dia mengajar kita, orang kata, daripada cara kita nak makan, sehinggalah cara kita nak bermuamalat, sehinggalah cara kita nak berinteraksi di dalam masyarakat. Daripada sekecil-kecil perkara, doa sebelum makan ataupun doa ataupun adab sebelum masuk tandas, sehinggalah sebesar-besar perkara seperti bermualat, berniaga. Ya? So, kalau kita lihat dalam triangle yang pertama ni, bukan triangle, dalam rajah yang pertama ni, di sinilah dinyatakan apakah nilai-nilai di dalam Islam, way of life. Dan kalau kita terjemahkan nilai-nilai yang di dalam Islam itu kepada sektor-sektor di dalam kehidupan ini, sebagai contohnya makanan, dia for sure dia adalah tentang seperti yang ditunjukkan di sini, sektor makanan, sektor pembuatan makanan. And then kalau kita katakan tentang rekreasi, kalau kita tengok rekreasi itu, di mana pula nak kita kata tentang dalam Islam way of life. Now, sebagai contoh mudahlah. Sekarang ni sangat mudah kalau kita pergi ke kedai untuk mencari baju mandi untuk wanita yang menutup aurat. 10, 15 tahun lepas tak wujud. Ha? Modesty. Hanya modesty ini dalam bahasa Inggeris lah, kalau dalam bahasa mudah kita ni menutup aurat lah. Ha? Dan kalau kita lihat dalam sukan-sukan Olimpik dan sebagainya, dah ada dah. Dah ada pakaian-pakaian untuk aurat untuk wanita-wanita Islam. Dan malah Nike mengeluarkan apparel ataupun pakaian untuk atlet-atlet khususnya untuk orang Islam. Dan kalau kita pergi kepada yang hujung itu, bahawa nilai-nilai dalam Islam sebenarnya selari dengan ataupun appeal lah, lebih elok saya gunakan istilah itu. Sebenarnya, it appeals to the universal values. Maknanya, nilai-nilai universal seperti wholesome food. Wholesome food ni, kalau boleh saya istilahkan sebagai makanan-makanan yang mempunyai ciri-ciri nutrien yang baik. Makanan-makanan yang mempunyai kebersihan, keselamatan yang baik. Dan itu semua diterjemahkan di dalam makanan halal. Dan kalau kita lihat di sini, ujungnya dikata fasting and self-control. Ha, ini sebenarnya adalah merujuk kepada umat Islam yang berpuasa, tetapi nilai sekarang ini universalnya for weight management. Ha, sesiapa nak kuruskan badan macam saya ni, ha, bagusnya kita buat apa? Ha, puasa lah. Sekarang ni kalau kita lihat, lihat kepada teori-teori barat mengatakan intermittence fasting, iaitu kita berpuasa ada selemasa dia lah, 12 jam, 16 jam, 18 jam untuk merangsangkan metabolisme ataupun di dalam badan kita sebagainya. Tetapi di dalam Islam telah mencadangkan kepada kita untuk berpuasa Isnin dan Khamis. Jadi saya bertanya kepada rakan-rakan sekalian, kita melakukan intermittence fasting dengan belum tentu ialah tujuannya hanya untuk menurunkan berat badan ataupun weight management, ataupun kita melakukan puasa dua hari, Isnin dan Khamis, dan juga puasa-puasa sunat yang lain, di mana kita dapat manfaat untuk mengawal ya pengurusan weight management dan juga pahala puasa sunat. Jadi itu yang dikatakan bahawa nilai-nilai Islam itu sendiri sebenarnya appeals the universal values. Oleh itu, Islam that way of life adalah nucleus, agent kepada ekonomi yang berpaksikan
agama yang berpaksikan Islam. Ha? So ekonomi Islam berpaksikan dalam pandangan umat Islam terhadap kepercayaan mereka, prinsip dan nilai diterima pakai sebagai gaya hidup. So dalam hidup kita, apa kita nak beli, ha, macam makanan, kita kena pastikan halal. Nak beli pakaian, pastikan nutup aurat. Nak pergi apa bermuamalat, pastikan bahawa dia mengikut syarat-syarat Islam dan sebagainya. Dan semua ini bukan sesuatu yang kita merujuk daripada orang kata, daripada sumber-sumber yang tidak ketentuan. Tetapi semua ini kita berteraskan. Ekonomi Islam itu sendiri berteraskan Quran dan Sunnah. Dan ia mendapat tarikan universal di mana ia dapat membimbing tingkah laku penggunaan dan amalan perniagaan. Dan ini adalah asas kepada industri halal sama ada di Malaysia dan juga secara global. Dan saya ingin juga melontarkan sedikit kepada rakan-rakan sekalian. Biasanya saya gunakan halal bubble ini untuk industri makanan, tetapi sebenarnya appeal dia sama. Kalau boleh kita lihat di sini, kalau boleh kita lihat dari segi manufacturing lah ya. So halal ni kalau boleh kita bayangkan, dia adalah bubble yang warna merah ni. Di mana pada saya dia sangat fragile. Kenapa saya kata dia fragile? Sebab apa-apa unsur yang haram, apa-apa unsur yang cross contamination ataupun perkara-perkara yang boleh membatalkan kehalalan, maka bubble itu akan pecah. Maka environment yang kita preserve ini, entiti yang kita preserve ini akan menjadi ataupun akan bertukar kepada sesuatu yang tidak halal lagi. Jadi oleh itu, bila nak kita nak menjadikan ataupun nak memelihara integriti halal, kita kena pastikan bahawa raw material itu halal. Bukan saja makanan, tetapi kosmetik, vaksin, pharmaceutical, pakaian, packaging dan sebagainya. Dan apabila dia diproses, environment itu kenalah halal. Macam baru ini ada satu sahabat saya, saya sebagaimana rakan-rakan akan tahu bahawa ialah macam Dr. Hakim Chaji banyak terlibat dalam halal, dan saya duduk sebagai salah seorang daripada majlis halal Sabah, ya, di bawah Majlis Ugama Islam Sabah. So untuk kelulusan halal ni biasanya akan diaudit dan sebagainya. So baru-baru ini dirujuk satu kes kepada saya di mana satu kedai makan menjual kari kepala ikan. Memang sedap, famous kat Sabah. Dr. Hakim tahu ni, tapi saya tak boleh umumkan cara kat sini lah. Tapi Dr. Hakim saya rasa tahu kat mana tempat dia. Sebelahnya tu pula sekarang baru buka kedai menjual makanan-makanan yang tidak halal. Salah satunya adalah babi. So dia menggantung daging-daging babi tu dekat belakang. Dan kedai kari kepala ikan ni sebelah. So dia bertanyakan kepada saya, macam mana orang ni memohon sedia halal sedangkan premis sebelah dia ni menjual daging babi. So saya kata, adakah ini orang cerita ataupun kamu nampak sebagai seorang auditor? Dia kata dia yang nampak dengan mata kepala dia sendiri dan dia ada bukti. So saya kata kalau itulah, tak boleh dipertimbangkan untuk memohon sijil halal. Sebab sebelah je. Dia bukan 10 meter, 5 meter, ni sebelah saja. So kenapa? Sebab kita nak memelihara integriti halal. Sebab macam ini, manusia ni macam tadilah. Katalah as an academic discussion, kita berikan sijil halal kepada kedai yang kari kepala ikan ni. Orang lalu dan nampak ada daging babi bergantung. Orang kata, macam mana kedai ni boleh dapat halal, sebelah dia ni ada babi. Entah-entah daging babi, you know, ada contamination, bertukar pinggan mangkuk ke, ataupun pekerja dia daripada sini pergi ke sana. Jadi yalah, manusia ni punya prasangka, manusia ini punya berkarya di dalam akal ini tentang cerita-cerita yang menarik tu sangat tinggi. Jadi untuk mengelakkan segala fitnah, mengelakkan segala salah faham, mengelakkan segala prasangka dan prejudis, sebaik-baiknya kita jangan buat. Sebab itu dalam Islam mengatakan bahawa yalah, lebih kurang dalam falsafah yang sama, sesuatu yang was-was kita tinggalkan. Jadi berbalik kepada halal bubble ini, jadi bila sesuatu kita nak lahirkan, kita nak jadikan dia tu halal, bukan saja material tetapi cara pembuatannya dan cara produk akhirnya dan seterusnya kepada logistik, penghantaran dan seluruh environment, itu mestilah di dalam keadaan yang halal. Dan yang sebelah kanan ni, kerana masih tak cukup, saya cuma
menyatakan umum ini adalah segi dokumentasi dan juga dari segi audit dan dari segi traceability perlu ada untuk menyokong halal bubble ini. Right, dari segi ekosistem halal, okay. Bila kita kata industri makanan, maaf, industri halal, kita juga merujuk kepada halal ekosistem. Kenapa? Kerana kalau kita kata industri halal, kebanyakan kefahaman kita di bahagian production, di bahagian kiri. Dia kalau kat Malaysia, kita banyak melibatkan makanan ataupun beverages, food and beverages. Kedua, pharmaceutical, pharmaceutical. Ketiga, cosmetic and personal care and also ingredients. Ini kalau kita berbalik tahun dulu, biasanya makanan lah dan juga ubat-ubatan. Itu yang biasa kita faham. Tetapi dengan kemajuan sekarang dan sebagainya, bila kita menjadikan Malaysia sebagai suatu hub halal, maka definisi ini telah berkembang ataupun entiti industri halal itu berkembang kepada services perkhidmatan seperti logistik, banking, kesihatan, tourism dan dia pergi kepada logistik ataupun infrastruktur. Kita ada halal park, halal hub, ya, suatu masa dulu. Dan kita ada R&D, testing lab, kita ada traceability system. Dan dalam traceability, dan dalam traceability system ini, kita sekarang dah membincangkan tentang big data, kita dah membincangkan tentang blockchain. Ya? Dan of course kita ada standard and certification di mana Malaysia lah negara pertama yang mengeluarkan standard halal dan juga pensijilan halal. Itu kita kena banggalah. Ha? Dan kita juga ada government support ataupun agensi-agensi kerajaan ataupun GLC yang support kepada inisiatif halal di negara kita. JAKIM, HDC, Jabatan Standard Malaysia, MITI dan sebagainya. Dan juga kita selalu terlupa bahawa salah satu daripada komponen utama di dalam industri halal ini adalah human capital. Tanpa human capital ini, industri halal akan roboh, akan jatuh. So perlunya human capital di mana kita USIM yang memainkan peranan. Dan alhamdulillah kita ada sekarang FSU yang mengeluarkan graduan-graduan dalam bidang perkhidmatan dalam industri halal ini. Kan? Mereka inilah yang akan jadi halal executive, yang akan jadi auditors, yang akan bekerja di industri-industri halal. Mereka lah yang akan membantu kita untuk memastikan integriti halal di dalam industri halal itu terkawal. Okay. Now, sebab slide ini dalam bahasa Inggeris, tapi as a snapshot tentang apakah challenges tentang halal ekosistem, dan snapshot ini juga dia sebenarnya adalah cerminan kepada challenges kepada halal industri di negara kita. Satu, tentang certification. Kalau kita lihat halal certification kita tadi, sahabat saya Dr. Hakim menyatakan tentang kartel daging. Apabila isu itu tersebut keluar, maka jatuh ataupun merudum kepercayaan rakyat Malaysia terhadap sijil halal, especially tentang daging. Dan kalau kita ingat 2014, 2013 tentang isu coklat Cadbury yang dinyatakan tentang ada DNA babi. So orang menghukum ataupun mempersoalkan kewibawaan sijil halal. Dan sekarang ni pula bila kita kata tentang buy Muslim first, nak adakan pula sijil halal, logo halal yang kalau yang buat orang Islam warna lain, yang bukan orang Islam warna lain dan sebagainya. Ini semua kalau kita lihat daripada sudut apa sebenarnya masalahnya? Masalahnya adalah integriti sijil halal itu sendiri. Dan pelbagai jawapan, pelbagai saranan dah dicadangkan. Tak cukup masa untuk saya huraikan pagi ini tentang itu. Tetapi inilah challenges yang perlu kita lihat. Sebab persijilan halal sangat rapat kepada audit. Sangat rapat kepada fees and charges. Itu mungkin satu topik sendirilah yang boleh kita bincangkan pada masa akan datang. Kalau nanti Dr. Hakim boleh jemput saya lagi sekali. Boleh kita bincangkan tentang halal. And then yang kedua tentang halal food manufacturer.
Halal manufacturer ini, dia sangat bergantung kepada human resource, raw material dan juga kepada halal bubble yang saya dah tunjukkan tadi. Bagaimana kita nak memelihara halal integrity ketika production? Dan yang lebih kompleks lagi apabila macam kita yang isu tadi itulah. Syarikat tersebut bukan dipunyai orang orang Islam tetapi ada kita panggil manufacture ataupun mengeluarkan makanan-makanan yang ada sijil halal. Walaupun syarat dah ada, walaupun pemantauan yang ada, tetapi ada challenges yang tersurat dan yang tersirat. Consumer, kita sebagai consumer, kita sebagai pengguna, kita tahu bahawa makanan yang kita nak tu halal dan toib, makanan halal lagi baik. Halal lagi baik. Kau nak cerita tentang halal lagi baik ni, saya perlukan orang kata at least 3 jam, 4 jam nak cerita halal lagi baik yang terlalu besar skopnya. Panic buying and visa sustainable shopping. Now, kenapa saya kata panic buying? Ketika sesuatu isu datang, sebagai contohnya COVID-19. Ini nak air raya kan? Biasanya kita akan melihat fenomena panic buying yang menyebabkan ayam tak cukup, telur tak cukup, minyak tak cukup. Khususnya masa mula-mula kita kena MCO. Kan orang dah panik, oh beli tu, beli ni, stok kat rumah. Ada orang tu saya tahu dia stok 5 guni beras. 1 guni 10 kilo. 5 guni 50. Household cuma 4, 2, 6 orang. Ada 5 guni 50 kilo kerana takut beras habis. Kan? Yelah, in a way saya faham juga lah panik tu kenapa. Tapi you know, bila kita buat macam tu, dia menyebabkan ketidakseimbangan di dalam penawaran bahan-bahan makanan lah di pasaran. Dan sekarang kita work from home, isolation and work from home. Challenges daripada audit halal sebenarnya. Bagaimana audit kita nak buat dalam sijil halal? Kan, kalau ingat masa zaman MCO, pergerakan terhad dan sebagainya. Di mana mana-mana syarikat yang sijil halal dah tamat dan pergerakan tidak dibolehkan. Bagaimana kita nak memastikan integriti sijil halal itu? Bagaimana kita nak memastikan apa yang dibuat di dalam kilang itu masih lagi halal? Dan bagaimana isolation and work from home itu boleh selari dengan kemahuan halal integriti? Ini challenges. Dan kerajaan sendiri memainkan peranan. Memainkan peranan dalam safety, health dalam industri halal itu sendiri. Dan dalam negara kita, industri halal sangat di influence lah, boleh saya katakan. Sangat dipengaruhi oleh influence dari segi policy, dari segi gerak kerja yang dikeluarkan oleh JAKIM ataupun pihak kerajaan. So ini adalah challenges halal industri. So kalau kita lihat dari segi kepentingan, kepentingan industri halal kita, macam saya nyatakan tadi, kita adalah pelopor industri halal dan kita mempunyai pengalaman lebih daripada 40 tahun dan membangunkan industri halal. Cuma masalahnya, kadang-kadang kita ni terleka atas kita punya peloporan itu. Dan kalau kita dengar di luar tu, orang dah kata, Thailand dah take over. Indonesia will take over. Tapi di dalam kekalutan itu, di dalam ketakutan itu, kita mesti ingat bahawa kita perlu bekerja sebagai satu, you know, industri halal. Kita kena united, kena ada concerted effort at the moment. Jangan cakap di luar lah. Yang saya harapkan sebagai contohnya, kalau boleh kita di USIM ni, kita concertedkan effort kita. Kalau halal je, kalau boleh kita fokus kepada, kita ada IFAH. So anything halal, kita pergi pada IFAH. Kan? Kalau rakan-rakan yang belum lagi bersama IFAH, pergilah. So insyaAllah kita nak jadikan IFAH ni sebagai pakar rujuk kepada industri halal dalam negara kita. Dan kalau kita lihat, IFAH dah memainkan peranan yang sangat banyak, sangat penting. Dan kalau kita lihat apa yang telah dilakukan selama wujudan daripada zaman ihram dan infak dahulu, ya Allah, memang hebat.
dan kita akan teruskan lagi usaha-usaha ini untuk menjadikan IFAH sebagai pakar rujuk di dalam negara kita dalam industri, dalam industri halal. Dan permintaan domestik yang semakin meningkat untuk makanan-makanan halal khususnya dan umumnya untuk produk-produk yang berasaskan halal, sebab kita masih lagi menjadi negara net importer khususnya untuk makanan kita. Dan yang ketiga, potensi industri halal yang besar di peringkat global. Nanti di bawah nanti saya ada sedikit slide untuk saya tunjukkan dari segi ekonomi yang macam mana. Kepentingan kepada rakyat, industri halal menjadikan peluang pekerjaan atas sebab mempunyai potensi yang besar tadi. Dan juga dia memberikan perlindungan kepada pengguna, bagaimana? Khususnya dalam makanan halal, sebab bila dalam makanan halal kita kata tentang halal and toib. Bila saya toib itu kita menyatakan bahawa makanan tersebut hendaklah dibuat daripada makanan sumber-sumber yang bersih dan selamat. Bersih maksudnya tidak akan menyebabkan apa-apa kerancuan makanan, tidak akan menyebabkan apa-apa kemudaratan kepada manusia apabila mereka makan. Dan of course yang kelima, kepentingan daripada sudut ekonomi. Now, saya ambil ini sikit daripada apa ni pelan industri halal Malaysia 2030, di mana pasaran halal Malaysia ketika 2030 lebih kurang 9 tahun akan datang dianggarkan 113.2 bilion US dollar. Subhanallah, punyalah besar tuan-tuan dan puan-puan kan. Itu domestik, tapi kalau dari segi global dianggarkan USD 5 trilion, 5 trilion. Dan kalau dilihat dibandingkan pada 2018, of course somebody can argue with me 2018 sebelum COVID, mungkinlah pada 2030 ini mungkin nilainya berbeza. Tetapi pada 2018 sebelum pandemik, kita melihat bahawa nilainya sangat besar, 68.4 bilion US dollars. Dan kalau kita lihat pada sektor utama, pastinya makanan dan minuman adalah yang terutama, yang paling tinggilah, baik pada apa nama itu, daripada 2018 dan juga pada dirancangkan pada dianggarkan pada 2030. Dan yang kedua, kalau kita lihat kosmetik dan dandanan diri, kemudian pharmaceutical dan yang lain-lain. So di Malaysia, sektor makanan, minuman, sektor kosmetik dan dandanan diri ataupun healthcare and beauty and then pharmaceutical adalah tiga sektor utama dalam industri halal yang memainkan peranan penting dalam menjanakan ekonomi untuk industri halal. Dan ini selari dengan report yang dikeluarkan oleh State of the Global Islamic Economic Report. So, saya tak tahu ini tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan saya boleh download je dekat internet. Google je State of Global Islamic Economic Report. Every year they will come out. So, saya ambil 2020-2021. Mereka ada metodologi bagaimana mereka mengukur negara-negara OIC yang mengeluarkan produk-produk halal, dan mereka fokus kepada 6 perkara di sini, 6 produk ini, 6 produk halal ini. Dan apa nak saya nyatakan di sini, kalau mengikut metodologi mereka, mengikut indikator mereka, Malaysia nombor 1 di dalam global Islamic. Alhamdulillah. Dan kalau kita lihat daripada sektor pula, Malaysia top dalam makanan halal, top dalam Islamic finance, Muslim friendly travel dan juga pharma and cosmetics. Dalam modest fashion, Malaysia tempat keempat, dan media recreation, Malaysia tempat kedua. Saya tidak akan pergi lebih lanjut macam mana nak describe metode. Tuan-tuan dah boleh lihat sendiri. Tetapi ingin saya tegaskan apa yang dibuat dalam plan Induk Halal Malaysia 2030 selari dengan report yang dinyatakan secara global Malaysia leading dalam sektor-sektor tersebut. Inilah yang saya katakan plan Induk Industri Halal 2030. Ini pun tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat daripada internet dan saya nampak. Dan saya tidak akan pergi satu persatu atas kekangan masa yang diberikan. Tetapi apa yang hendak saya nyatakan di sini, bahawa telah ada satu langkah konstruktif untuk melihat industri halal kita bergerak maju. Telah dinyatakan bagaimana, kalau kita lihat ada 7 langkah di sini yang diambil untuk meningkatkan, untuk meletakkan industri halal sebagai penjana ekonomi negara yang lebih besar.
Dan bagaimana lagi, Prof. untuk ya? Seminit lagi ya. Okey, seminit. Ui, banyak lagi tau. Baiklah, baiklah. Saya mohon 1 minit campur 5 minit. Eh? Okey. Produk IKS sebenarnya saya nak cerita sebab apa. Dalam industri halal, 80, lebih daripada 80% adalah IKS. Tetapi Dr. Hakim kata saya ada 1 minit campur 5 minit. Saya go through agak laju. Minta maaf ya rakan-rakan. So, ini produk IKS. Ciri-ciri industri kekejadian sederhana. Kita ciri-ciri yang ada 5 di sini. Tetapi apa yang nak kita katakan di sini adalah sebenarnya dia adalah berintensifkan buruh dan skala kecil, teknologi rendah. Okey? Dan antara cabaran semasa dia, satu, tentang expertise on bagaimana nak dapat kasih halal. Kedua, tentang pasaran tempatan dan ekspor. Ketiga, penjenamaan, pembungkusan dan pelibadan. Basically, food packaging ataupun packaging itself menjadi satu isu yang besar. Yang seterusnya tentang kualiti mereka. You know, hari ni buat rasa lain, esok buat rasa lain. Dan macam mana mereka, kalau mereka dah apa kata, sale tu banyak, macam mana mereka nak naik taraf? Modal, isu, kewangan dan sebagainya. Dan untuk up and coming, di sini, itu Dr. Hakim, saya minta sebenarnya lagi 5 hingga 5 minit sebab apa. Ini penting. Up and coming untuk industri halal, untuk industri adalah produk berasaskan tumbuh-tumbuhan dan bukan lagi tentang daging. Kenapa? Ini satu indication by Nestle, dia dah buka satu apa open first plant base dekat Shah Alam yang terbesar dekat ASEAN. 150 juta dah buka dekat Shah Alam. Yang menghasilkan produk-produk berasaskan tumbuh-tumbuhan. Dan ini kalau ni saya ambil gambar ni dekat Jaya Grocer yang dekat Mesa Mall. Ini saya ambil kat Mesa Mall ni, gambar ni. Ini menunjukkan macam Milo, dia dah tak gunakan lagi susu biasa tu, dia dah gunakan susu daripada almond. Sama juga dengan Nescafe, tidak salah saya, dia dah gunakan susu almond. Rasa memang lain, tetapi they are banking on the nutrition part. And it is here to stay. So, rakan-rakan sekalian, saya urge ini adalah satu peluang penyelidikan. Venture lah. Pergilah ataupun buatlah proposal untuk ini. Sebab this food ataupun produk berasal tumbuh-tumbuhan, tak perlu orang sayang makanan saja. Rakan-rakan yang daripada sains sosial, ekonomi, even daripada rakan-rakan yang daripada agama pun patut buat ke arah ini. Buat multidisciplinary punya research. Dan ini ada contoh-contoh produk yang dah jual dalam Malaysia. Ini saya beli sendirinya. Ya Allah, dia punya harga ni saya rasa dekat RM20. Adalah dalam berapa, dalam tak sampai 10 saya rasa. Dan mana lagi satu saya beli, yang ini saya beli. Yang ini pun saya beli sebab. Dia punya harga pun 2 keping, 3 keping, RM16. Punyalah mahal. Kan? Ini future daging ni ada jual di Malaysia. Kan? Beyond Burger ni ada, maaf lah, ni jual kat US. Dan if not mistaken, this one also jual dekat US. But again, plant-based meat dalam bentuk yang sekarang berada dalam pasaran, burger patty, nuggets, crumbles and sausages. Yang ini tuan-tuan boleh pergi ke Aeon dinilai, dan tuan-tuan pergi ke bahagian frozen boleh nampak. Dan ini adalah sebab apa? Dari segi halal, dia tak ada banyak isu sebab dia berasas ketumbuhan. And then food ingredient, dia boleh pilih yang apa orang kata berasaskan tumbuhan juga. Dia nak gunakan apa saja pun, gula, garam, tepung, kan? And then dia buat, and then dia dah dapat makanan halal, and then sure boleh dapat halal. So ini sesuatu yang in the future. Ini saya nak share apa yang berlaku di Indonesia. Produk plant-based meat mereka dah masuk Starbucks, dah masuk Burger King dan dah dijual dalam paket-paket begini. Dan satu lagi, cabaran. Ini cabaran. Sebenarnya banyak. Tapi untuk halal industri, ada dua yang utama saya nak buat sini. Satu, bugs and insects. Sekarang ni, saintis sedang melihat bahawa serangga adalah sumber utama ataupun sumber alternatif untuk protein. Selama ini kita dapat protein daripada ikan. Tetapi saintis, khususnya apa yang dinamakan future scientists, mereka menyatakan bahawa sooner or later kita punya ikan di laut akan pupus. Sooner or later kita punya haiwan akan juga pupus, dan juga sekarang ada masalah bila kata tentang lembu sebagainya,
dia contribute kepada apa climate change. Jadi mereka pergi kepada insects. Di dalam halal yang pernah saya baca ataupun yang pernah saya tahu, hanya belalang yang pernah ada rekod dalam hadis. Yang lain-lain itu tak ada, dan malah ada yang dimasukkan dalam kategori tidak boleh makan, yang tidak halal dan sebagainya. Tapi sekarang untuk just sharing untuk rakan-rakan, telah ada orang buat tepung untuk buat tepung apa namanya ni, tepung yang nak buat roti ni, datang daripada lipas. Susu datang daripada lipas. Coklat yang dicampurkan dengan lipas. So kenapa dia nak high in protein. So benda-benda macam ni kita kena start to talk about, khususnya pada rakan-rakan daripada agamawan, ya. Kalau you know, kena ni lah, kena buat research lah, why it is haram, why it is harus, or whatever it is. Dan satu lagi cabaran adalah lab grown meat, di mana daging itu dibela di dalam petri dish, di dalam makmal. Dan saya sangat bernasib baik kerana ketika dilancarkan tu, saya berada di depan saintis tersebut. Saya dalam tahun 2015 di Finland, masa tu saya ikuti seminar ini, dan tim yang buat lab grown meat itu memberikan talk ketika itu. Dan kita nak tahu sama ada daging-daging ini halal atau tidak. Kan? Kalau dia haram, kenapa? Halal kenapa? Tetapi dari segi komersial dah ada dah restoran di Singapura menghasilkan, menjual semua nugget-nugget, nah, macam ni dikata chicken bites, nah, yang terhasil daripada lab grown meat. Maknanya tidak ada seekor ayam pun kena sembelih, tak ada seekor lembu pun kena sembelih. Ini challenges dalam era sekarang, di mana kalau kita lihat daripada producer, kalau dulu daripada producer dia ada stages untuk consumer, tetapi dengan teknologi sekarang, daripada producer boleh terus kepada consumer, boleh terus kepada consumer tanpa melangkaui begini. Rakan-rakan sekalian, masa yang tidak mencukupi, salah satu daripada industri yang saya nampak akan naik adalah modest ataupun Muslimah fashion industry di Malaysia. Ini just to take on this, modest fashion accounted for 283 billion globally in 2018, and it is projected to hit 402 billion in 2024. Nah, contoh mudah je lah rakan-rakan sekalian, tudung. Dekat Malaysia ni ada beberapa macam jenis tudung. Saya rasa macam tak terkira. Dan kalau kita lihat jalan dekat ni kan, orang ikat tudung ni saya rasa dah macam-macam. You know, yang lilit kepala, yang terjura, yang nampak, yang apa, tudung kat luar, sekop kat luar, kan? Sekop di luar tudung, kan, yang berjurai, yang wallahualam lah, macam-macam fashion lah, tanyalah dengan isteri masing-masing kan. What it means is that, dari segi ekonomi, is good for the business. And it's up and coming. So ini saya ambil dari satu, ketika saya buat homework sikit tentang ini, dia mengatakan hijabs are becoming a status symbol. Boleh baca nantilah kenapa dia kata status symbol. Mungkin yang pakai, yang ada, kalau di sini dia gunakan contoh duck. Kalau dekat dalam artikel ni digunakan duck. Siapa beli duck tu dia kata high status symbol lah. Tapi mungkin ada orang kata oh dah boycott dan sebagainya. Wallah mana. Dan tak juga lupa daripada untuk kaum lelaki ya. Bukan rambut panjang tapi dia punya apparels ni. Kalau kita lihat sekarang dah ada macam-macam jubah, baju Melayu dan sebagainya. Right? Bukan orang perempuan saja nak berfashion tetapi orang lelaki juga. Dan ini dari sudut global kita lihat bahawa modest fashion itu menjadi satu yang sangat besar dalam dunia. Right, sedikit tentang kesan COVID-19, di mana kita lihat dan kita tahu industri tourism hit very hard. Dan ini daripada ekosistem halal, maaf saya tak cukup masa untuk explain satu persatu, tetapi kalau kita lihat semua sektor dalam industri halal terkesan dan sebagaimana kita ketahui, ada yang hilang kerja, tutup kedai dan sebagainya. Tapi satu benda yang sustain adalah tentang makanan. Kalau kita lihat di sini, makanan dia meningkat. Right. Slide kedua akhir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sebagai penutup, apa yang nak saya katakan begini.
Walaupun kita rancak menceritakan itu boleh, ini haram, itu halal dan sebagainya, tapi kita kena berpegang kepada dua surah ini, iaitu hanya Allah sahaja yang berhak untuk menentukan halal atau haram sesuatu perkara, seperti mana yang dinyatakan dalam surah Yunus ayat yang ke-59 ataupun surah Al-Nahl ni ayat 116. Nah, di sini Allah dah warning, Allah kata sebagai contohnya, dia kata kat sini ya. Saya ambil yang surah Nahl ni 116, dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu, ini halal dan itu ini haram. Untuk mengadakan sesuatu dusta terhadap Allah SWT, sesungguhnya orang yang berdusta terhadap Allah SWT tidak akan berjaya. Dan kalau kita merujuk tulisan Yusuf Qardawi ya, dalam buku apa tu, halal dan haram dalam Islam, dia pun ada menyatakan bahawa kalau kita menyatakan sesuatu yang halal itu haram and vice versa, boleh jatuh syirik. Allah malam. Dan sebagai kesimpulan, rakan-rakan, halal adalah untuk kesejahteraan kehidupan manusia dunia dan akhirat. Manusia sebagai negara yang ulung, dan Malaysia sebagai negara yang ulung dalam industri halal. Industri halal punya nilai dan ruang yang besar untuk kita terokai. Terima kasih. Wallahualam. Minta maaf saya mengambil masa terlalu lama. Dan saya buka untuk Q&A dan saya pulangkan kepada Dr. Hakim untuk seterusnya. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Prof. Rancak. Saya bukan apa. Saya takut pun ada meeting je. Tak apa. InsyaAllah saya dah peruntukkan masa secukupnya. Okay, terima kasih teruskan. Banyak Prof atas perkongsian yang sangat baik ya, dan juga masa diluangkan. Saya fikir saya tak perlu mengulas panjang. Ya, banyak maklumat-maklumat terbaru ya, tentang industri halal ini, bukan hanya pasal makanan. Ya. Dan saya terpandang tadi ada juga dalam industri makanan ni, Rusia nombor 10 ya, Prof. Ya. Satu yang menarik juga saya rasa ya, untuk dibincangkan pada masa hadapan. Jadi saya buka teruslah kepada para hadirin dan hadirat sekalian untuk bertanyakan soalan secara langsung kepada Prof. Syarifuddin. Silakan. Assalamualaikum. Boleh saya tanya soalan dulu ke? Sebab MBT meeting juga. Boleh. Sila teruskan. Okay, nama saya Azira from FST. Prof mungkin kenal saya. Ada program Health Industry Technology. Our program actually collaborating with a lot of medical device company lah. So secara kebetulan ada satu industri screenshot kan today's newspapers ya, about halal status lah. Dia saya nak baca headline dia, stop the abuse of halal label. And dia memang industri tersebut dia macam bulatkan, dia kata the halal status actually it touch on two aspect, the halal status and corruption, which raise larger question on national security. So it's kind of like difficult juga untuk saya, bukanlah debate, but explain to this medical industry in term of the halal needs. Tapi maybe Prof boleh bantu saya ke macam mana nak sampaikan ke this organizations. Okay, soalan menarik. Sebelum saya jawab soalan, saya nak bagi scenario sikitnya. Ketika MCO yang pertama, saya terlibat dengan satu medical device yang berpusat di Penang. Dia buat blades, dia buat surgical blade, dan dia nak minta sijil halal untuk blade tersebut. Now, kalau kita fikir, blade tersebut sebenarnya tidak perlu sijil halal. Sebab ialah blade kan, buat daripada iron. Cuma ketika buat blade dia, di hujung proses tu dia ada sharpening to sharp the blade. So dia menggunakan oil. So oil tu, minyak tu yang menjadi isu. Kerana boleh, isu katanya boleh minyak tu dibuat daripada haiwan yang haram, dan juga boleh dibuat daripada haiwan yang halal untuk dimakan. So dari dan apa kata, dari segi praktikalnya kita ada alternatif, maknanya kita boleh dapat yang halal daripada yang haram. So in terms of medical device, itu yang dikatakan, why should you go for halal cert kalau benda tu dah sedia halal macam surgical blade? So itu yang dikatakan pada saya lah, itu yang dikatakan abuse. Okay, and selama ni saya katakan bahawa halal adalah satu perkataan yang overused and abused. Sebagai contoh, kita nak kata macam tourism, kita gunakan istilah halal tourism. So baru ni je lah baru kita gunakan istilah Muslim friendly tourism. So berbalik pada tadi dia kata apa,
dia kata corruption, apa lagi tadi ni Dr. Azira, corruption means that the word halal actually connected with corruption jugalah, maknanya okay. But from the industry perspective is like government put that halal cert punya mandatory for these companies to enter the for the medical device tu sendirilah. Okay, to me it's easy. Sijil halal, dia ni apa kita panggil volunteer. If you don't want a sijil halal, tak payahlah mohon. You know, kalau tak boleh mengikut keperluan-keperluan halal, tak perlu mohon. Sebab apa dia nak mohon? Sebab dia tahu bahawa kalaulah dia minta sijil halal, dia dapat market orang Islam. So, but if they are reluctant to follow what are the regulations, then tak payah mohon. Pergi je lah. Now, the word corruption, sijil halal itu boleh menyebabkan corruption eh? That is, saya cakap ya. Betul ke apa yang saya cakap ni, Dr. Azira? Is what I'm betul ke yang saya faham ni? Dia menyatakan kalau, bahawa kalau saya baca balik dalam newspapers track ni, the issue touch on two aspects, the halal status and corruption, which raise larger questions on national security. Oh, okay. Now, kalau kita kata apa tu, itulah sebab tu dalam saya punya talk, saya kata tentang halal integrity. Now, when you talk about halal integrity, it is not just about the product itself, but the human surrounding. To discuss about the corruption surrounding halal, I think it's beyond us, it's beyond this platform, because not just halal, anything in this world, you know, not just halal, not just Islam as a religion, but anything lah in this world is exposed to corruption, right? So apa yang sebenarnya yang di-highlightkan macam tadi itulah, kartel, ada orang bayar untuk dapatkan sijil halal dengan mudah, etc., etc. Tapi manusia, kan? You are talking about the human capital of the industry, kan? So dia punya penekanan itulah saya kata tadi. Dia kena berbalik kepada agama, dia kena berbalik kepada sahsiah, dia kena berbalik kepada training. Dan sebab itulah tadi saya mulakan dengan falsafah halal itu sendiri. Sebab bila kita faham bahawa halal itu adalah keperluan agama, bukannya keperluan ekonomi. Yang masalah dalam industri halal kita, apabila kita melihat halal itu sebagai satu ekonomi, satu aktiviti ekonomi dan bukan suatu urusan agama, itulah menyebabkan dia menjadi corruption. Itulah menyebabkan dia menyimpang daripada objektif yang ini. Sebenarnya kalau diberi ruang lebih lanjut lagi, sebenarnya saya nak share sedikit dengan rakan-rakan, kita patut lihat halal itu sebagai dakwah. Kita patut lihat sebab apa, as simple as this. Mungkin saya jauh daripada apa yang Dr. Azira tanyakan lah, tapi has the same meaning of halal. Sebagai contohnya macam kita slaughter ayam ataupun lembu, kita semua tahu untuk keluarkan darah ni menyucikan apa bla 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 dan sebagainya. Di dalam keselamatan makanan, food hygiene, that is very important, sebab dengan adanya slaughtering itu, kita meminimalkan the bacteria, the viruses in, you know, within the beef ataupun daging tersebut. So macam tadi dalam perkongsian saya tentang universal punya appeal, ya, menyatakan bahawa halal itu ada kena mengena dengan food safety, ya. So corruption in halal to look into the system of implementation by the officer of the related. Ya, mungkin betul juga kata Haizan, mungkin boleh baca dalam chat box tu. But again, it is not related to the halal itself, it's related, agreed, to the person itself. Dia macam, kalau kita nak kata macam ginilah, kalaulah kita nampak orang Islam itu membunuh, takkan kita kata Islam itu menyokong pembunuhan, kan? So yang macam kita kena pada teroris lah, macam, you know, Islamophobia. Orang selalu kata orang Islam ni ganas,
orang Islam ni suka letupkan diri, you know. But again, it's not Islam. That is the person itself. The problem is on the person itself. Bukannya agama itu yang menyuruh membuat sejamikan. So saya rasa cerita highlight and corruption is not a new issue, but it's an, you know, satu isu yang ya, dah lama kita dengar. It's the person and it's not itself. Wallahualam, saya harap saya dapat jawab soalan Dr. Azira walaupun ada sikit sebanyak menyimpang saya nampak tadi. Okay, okay. InsyaAllah, Prof. Saya cuba sampaikan kepada rakan-rakan industri. Ha, itulah. Terima kasih, Dr. Azira. Baik. Ada persoalan lain agaknya nak diutarakan? Silakan. Salam. Dr. Mazan. Dr. Mazan. Tadi terima kasih atas pertanyaan Prof tentang halal ni. Isu-isu yang tak pernah kering lah. Saya ada dua soalan. Pertama ialah macam mana pembentangan, macam mana kembangan ekonomi, talking from economic perspective lah, halal di Malaysia ni sebenarnya menyokong isu apa ni, supply chain industry, bagi food industry di negara kita yang rata-ratanya kalau tak salah saya 70% sebenarnya adalah makanan import, dan itu memberikan kesan lah kepada consumers. Itu soalan saya yang pertama, bagaimana ia menyokong perubahan pattern penghasilan produk makanan di Malaysia selain jadi macam badan persijilan mostly kepada bahan-bahan import. Yang kedua, soalan kedua adalah penyelarasan tentang traceability yang Prof cakap tu ataupun monitoring halal antara negeri dan juga persekutuan. Kerana ramai juga yang tak jelas bahawa halal juga diuruskan di peringkat negeri yang seringkali mengelirukan masyarakat lah bila ada isu-isu berbangkit. Terima kasih. Terima kasih Dr. Mazan. Okay. Cantik soalan ni. Saya jawab soalan nombor dua dulu. Tentang penyelarasan. Dia kalau penyelarasannya sama ada di JAKIM ataupun kemudian akan dilaksanakan di JAIN ataupun MAIN, Jabatan Agama Islam Negeri ataupun Majlis Agama Islam Negeri. Permohonan tetap kita kena pergi kepada e-halal, iaitu yang diselaraskan oleh JAKIM. Now. Jadi dalam penyelarasan tu kita dapat lihat bahawa apabila audit dokumen dan audit tapak dia dilakukan oleh Jabatan Agama Islam Negeri, Jabatan Agama Islam Negeri ataupun Majlis Agama Negeri. Kebanyakan yang lokal ataupun jabatan buat adalah IKS, di mana produk tersebut dihasilkan kalau di Negeri Sembilan di Negeri Sembilan dan mungkin dijual dalam Negeri Sembilan ataupun persekitarannya. Itu biasanya kalau IKS ni memang JAIN dan MAIN akan turun, maksudnya turun audit. Tetapi kalau bersifat MNC ataupun bersifat apa nama itu, chain restaurants, KFC, McDonald's dan sebagainya, biasanya JAKIM akan turun. Biasanya JAKIM akan turun dan check. Tetapi terdapat juga penyelarasan tertentu, kadang-kadang berlaku di mana JAKIM akan turun untuk kelulusan sijil halal. Sebagai contoh, kalau di Majlis Ugama Islam Sabah yang pergi audit tu adalah mereka daripada Majlis Ugama Islam Sabah. So mereka akan pergi audit. Bila balik nanti, bila balik daripada audit, mereka akan persembahkan hasil audit itu kepada kepada jawatankuasa kelulusan halal Sabah. So di dalam jawatankuasa tersebut terdapat wakil daripada JAKIM untuk melihat
bagaimana audit tersebut telah dijalankan dan apakah isu-isu yang telah di-pick up ketika audit. So penyelarasannya pula di peringkat itu. So, penyelarasan berlaku kedua, satu di peringkat audit dokumen dan audit tapak. Yang keduanya, penyelarasan di peringkat audit ataupun di peringkat jawatankuasa kelulusan sijil halal. So ada dua itulah. Kan? So tapi permohonan tetap satu, hanya pergi kepada JAKIM. Ha? Kerana nak gunakan itulah portal ihal apa tu mahala ataupun ihalan. Ha? Right. Soalan kedua tentang bagaimana industri halal ialah persijilan halal boleh menyokong kepada supply chain makanan yang di mana kita sangat bergantung kepada import makanan luar. Now, sebelum kalaulah kita keluarkan komponen halal ataupun sijil halal ataupun industri halal, kita keluarkan dulu daripada picture tu. Kita tengok dulu tentang supply and chain makanan dalam Malaysia. Isu ni daripada 20-30 years ago memang dah wujud. Sebelum kita mewar-warkan tentang kita menjadi negara yang ulung tentang industri halal, perkara itu dah wujud. Sebab apa? Sebab sejarahnya kita adalah negara pertama mengenalkan persijilan halal dan kita adalah negara pertama di dunia memperkenalkan standard halal. Tetapi industri halal di bawah ini yang macam Dr. Mazhar kata yang menawar ataupun mengeluarkan halal, mengeluarkan produk makanan tu, dia tidak, maknanya advancement tu dia tak selari dengan advancement yang persijilan dan juga apa nama itu standard. Kita punya production, kalau kita tengok kita punya production sangat bergantung kepada IKS. Sangat bergantung. MNC yang ada dekat Malaysia cuma mana je? Kita cuma ada Nestle, Dutch Lady, Fonterra. Itu yang the big boys of food. Yang lain semua IKS. Kita ada Adabi. Kan? Kalau kita ada Diwana Food. That is, ni lah local Malaysian food. And then bau kita ada kategori macam yang buat Mami, yang macam buat apa lagi ya, Mami ataupun yang buat biskut, apa tu, Julius biskut, kategori itu. Kalau pergi kepada komoditi pula, beras, telur, ayam, daging, sayur-sayuran, masih lagi berskala kecil. Kita belum ada macam contoh, walaupun kita dah kata halal ayam tu penting, tapi dia ada embedded issues yang sukar untuk saya jelaskan dalam masa yang sangat singkat ni, Dr. Mazan. Tetapi sebagai contoh industri ayam, isu utama dalam makanan ayam. And if you can control the price of apa makanan ayam tu, you can control the price of chicken. Right, and how many of the Islam, of the Muslim, how many of the Muslims in Malaysia can survive dengan membela ladang ayam? Cuba you cari, cuba kita semua cari dalam Malaysia, berapa ramai orang Islam yang buka ladang ayam besar-besaran? Berapa ramai orang Islam yang buka ladang lembu besar-besaran? Berapa ramai orang Islam buka kambing besar-besaran? Kan? Hampir tiada. Yang kita ada dalam bentuk itulah kecil, industri kecil. Yang slaughtering about 10,000, 15,000 birds per day. And so ini semua cabaran dan walaupun kita dok cakap sijil halal ataupun industri halal akan menyokong, but when it comes to the real world, Dr. Mazan, it becomes a huge challenge. Bukan kerana challenges dalam halal, tetapi challenges dalam industri pembuatan makanan itu sendiri yang saya rasa a bit beyond
untuk saya membicarakan pada pagi ini atas waktu masa. Tapi Dr. Mazan, you can come to my office anytime. Kita boleh cerita panjang lebar tentang faktor-faktor yang ini. Sebab there's a lot of underlying factors yang tidak berkait dengan industri halal ataupun halal itu sendiri. Wallahualam. Terima kasih Tuan Mazan. Soalan tadi ya, boleh sembang-sembang nanti jumpa Prof. Yes, ini adalah isu yang saya fikir isu besar. Pada mulanya tadi bila saya mulakan majlis, saya membayangkan industri halal itu tertumpu pada makanan lah ya. Tapi rupanya dia lebih daripada apa yang kita kita bayangkan. Cuma yang menjadi concern lebih kita hari ini ialah tentang makanan kita lah ya. Sebab yang lain itu saya rasa tidak begitu crucial agaknya pada pandangan masyarakat. Jadi kalau ada, saya buka satu lagi soalan terakhir sebelum saya tutup program kita pada pagi ini. Kalau ada. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Saya Amin Nasrin, ex-staff di Pusat Islam USIP. And then sekarang saya bertugas di bahagian pengurusan halal Negeri Kedah. Alhamdulillah. Apa khabar orang Kedah? Alhamdulillah Prof. Okay. Cuma Prof, satu benda yang saya nak share berkaitan dengan MPHM 2020. Di sana saya melihat ada satu kelompangan yang mana boleh dimanfaatkan oleh IFAH, iaitu berkaitan dengan kursus. Lama tak dengar Dr. Amin. Mensyaratkan syarikat untuk memenuhi keperluan latihan tersebut. Tapi modul-modul tidak akan lagi kerana sekarang boleh dimanfaatkan lah oleh IFAH dengan menyediakan modul-modul tersebut lah. Okey. Saudara Amin, tak dengar lah yang ujung tu. Tentang latihan. Latihan. Ya, yang menjadi sebahagian daripada syarat. So, saudara Amin mencadangkan supaya IFAH mengambil inisiatif menjadikan baik. Modul-modul. Baik. Okey. Terima kasih kepada saudara Amin. Alhamdulillah. Setuju. Okay, thank you. Thank you. Setuju dengan saudara Amin tentang latihan. Dan tadi saya tengok memang ada wakil IFAH dalam sini dan rakan-rakan dari IFAH pun ada. So, saya akan bincangkan dengan apa rakan-rakan di IFAH dan sebenarnya modul tu dah ada. Dan IFAH dia dah ada package-package dia. Boleh tak lepas ni saudara Amin, kalau boleh saya dapatkan nombor telefon saudara Amin, and then boleh tak kita bincangkan perkara ini bersama IFAH untuk kita buat kunjungan hormat pada saudara Amin lah kat Kedah. Kita pergi Kedah lepas ni, boleh tak ni Amin? Dengar saudara Amin, boleh dengar? Mungkin saudara Amin tak ni. Tak apalah. Saya yakin ada rakan-rakan yang mengenali Amin nanti. Kalau Amin dengar, minta tolong kontak saya, email saya, email Amin. And then insyaAllah saya akan bawa rakan-rakan daripada IFAH untuk pergi ke ni lah. Kita discuss dengan Amin lah. Dan kalau boleh kita jadikan IFAH sebagai trainer hub untuk di Kedah. InsyaAllah, Allahumma'alam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Ya, sejam setengah lebih kurang kita bersiaran ni. Minta maaf lah, ambil masa lebih sikit. Minta maaf banyak. Selepas dua kali tertangguh.